Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Welcome back to channel YouTube Bengkel Tawa Probolinggo, solusi semua masalah mobil Anda. Di video kali ini kita mau ngebahas betapa pentingnya cleaning full filter. Dan di video kali ini kita gunakan full filter dari mobil Mazda, guys. Yuk kita simak video selanjutnya untuk manfaatnya apa sih cleaning full filter ini dan alasan betapa pentingnya cleaning full filter ini apa. Bisa kita simak video selanjutnya. Let's go. Fuel filter atau filter bahan bakar merupakan komponen yang sangat penting di sistem bahan bakar. Fungsi utamanya pasti menyaring bensin yang akan dihisap oleh fuel pump atau pompa bensin untuk kemudian disemprotkan oleh injektor. Filter bensin lama-kelamaan pasti akan kotor karena tidak semua bensin memiliki kualitas yang bersih. Jadi perlu dilakukan pembersihan. Untuk membersihkannya membutuhkan pembongkaran di tangki bensin karena filter bensin berada di badan fuel pump. Biasanya filter bensin yang sudah kotor akan berwarna coklat pekat. Akibat jika filter bensin mobil kotor adalah aliran bahan bakar yang disalurkan ke ruang bakar tidak lancar. Dan gejala lain filter bensin kotor adalah saat mobil di posisi diam, putaran bensin tidak normal. Terlebih jika RPM dinaikkan, udara panas di dalam tangki akan berubah menjadi embun setelah mobil tidak digunakan. Salah satu manfaat dari cleaning fuel filter ini adalah mencegah terjadinya penyumbatan pada aliran bahan bakar.
Oke guys, jadi itu dia manfaat dan alasan pentingnya cleaning full filter. Jadi jangan sampai full filter mobil Anda kotor ya. Dan lakukan cleaning full filter di bengkel Tama Probolinggo. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk unduh aplikasi Gotomo di Play Store handphone Anda untuk kenyamanan dan kemudahan urusan perawatan dan perbaikan mobil Anda. See you, bye-bye.